Oke, baru sebelum kita mulai videonya, yuk di like dulu. Dan jangan lupa kalian subscribe. Dan jangan lupa kalian klik tombol lonceng yang ada di sebelahnya. Karena dengan kalian mengklik tombol tersebut, kalian akan mendapatkan notifikasi pas gua upload video baru. Mantap. Wow, pagi yang cerah. Semoga hari ini menyenangkan. Oke, halo semuanya. Halo, 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 halo. Halo Mikasa, halo, halo, halo. Hah? Kolosal? Apa itu? Waduh, ada kolosal. Kolosal menyerang desa kita. Kita harus bertindak. Kita harus menyerang kolosal itu. Ayo semuanya, bantu aku, Bor. Ayo, kita serang kolosal. Tebak. Yo 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 yo, hello bor, welcome back to my channel yang tidak lain dan tidak bukan, yaitu Doska. Yo, oke bor, pada kesempatan kali ini gue itu mau meng-showcase sebuah addon ya bor ya. Nah, jadi ini adalah addon Attack of Titan. Yuk langsung saja kita langsung showcasein. Oke, langsung saja gue akan meng-showcase-in satu-satunya ya, bro. Oke, dan di sini gue udah siapin ada 3 armor stand. Oke. Dan ada juga enchant ini ya, bro. Nah, di sini ada anvil juga dan ini ada chest. Oke, langsung saja kita akan meng-showcase dari spawner-nya dulu. Waduh, udah ada suaranya lagi tuh. BTW gue di mode kreatif ya, bro. Karena apa? Karena kalau di mode survival gue bakal mati nantinya. Waduh. Kita akan coba satu-satu ya, bro. Oke, mulai dari sini dulu spawner chicken ya, bro. Berisik banget nih suaranya, anjay. Oke, mari kita coba ya. Oke. What? Nope. Anjay, ini kenapa ini, woi? Rusak ini, woi. Yo, ini siapa tokohnya gue kagak tahu ya, sumpah deh. Kalau kalian tahu, kalian bisa komen di bawah siapa tokohnya Attack of Titan ya yang udah gue pegang ini. Gue bener-bener kagak tahu ya. Oke, dan di sini ada cow. Cow-nya juga yuk. What do you hack, man? Oke. Jadi kalau di bawah nggak kelihatan. Kalau di atas kelihatan. Wanjay, mantap lah ya. Oke, kita akan lanjut yang ke creeper-nya ya, bro ya. Oh ya, BTW ini gue udah record yang ketiga kalinya. Karena apa? Karena yang pertama dan keduanya itu file-nya koruptor. Waduh. Nah, itu suaranya kalau kalian jatuh. Mungkin dari jauh dulu ya. Oke. Nah, pokoknya itu loh ya. Kalau kalian tahu, artinya kalian bisa komen di bawah ya, bro. Oke, ini adalah creeper. Yui. Creepernya jadi ganteng gitu ya, bro. Waduh, di sini ada apa ini? Sapunya itu ada apanya itu? Tembaknya tuh ya ceritanya. Yui. Oke. Oke, suaranya itulah pokoknya ya. Dan di sini ada Enderman juga. Waduh. Waduh, mukanya creepy banget anjay. Eh, tetap bisa nge-spawn ya. Aduh, mukanya anjay. Iya. What do you hack, bor? Oke, yang ini ada skeleton. Oh ya, BTW ini nggak pakai bow ya, pakainya tembak ya. Yang terbaru ini, bor. Suara kebakarnya aja kayak bengok-bengok gitu ya. Kayak loncat-loncat. Pokoknya seperti itulah ya. Oh, berisik anjay. Dan ini adalah Wither Skeleton. Manusia biasa ya. Waduh, tapi lebih tinggi dia nih daripada gua nih. Berani-beraninya lo ya. Oke, yang ini adalah Spawn Strike. Anjay, mukanya genderuwo ini, bor. Waduh. Yoi. Aduh, suaranya bikin gak cenak. Oke, oke, kita akan lanjutkan yang kedua ya. Yaitu yang keduanya, spawner yang kedua. Oke, dan ini dia yang spawner zombie ya, bor. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya ya. Oke, kita akan coba di spawn di sini ya. Oh, ini
Eren ya, si Eren ya ini ya. Bentar, gue coba dulu. Oke, ini si Eren ya kayaknya ya. Tokoh utamanya mungkin ya, kayaknya ya. Gue gak tahu. Mungkin Eren nih, si Eren. Oke, dan ini adalah Zombie Pigman. Mukanya anjay, mata doang ya, gede banget. Oke. Ada yang bocil juga nih. Mana ya yang bocil ya? Interesting. Oke, kita akan lanjut ke Spawner Hooks. Yoi. Anjay mukanya. Nyebelin doi. Oke, kita akan lanjutkan Spawner Witch. Oke, Witch. Witchnya jadi seperti manusia ya. Cewek cantik. Suaranya lagi bicara. Anjar. Iya, pokoknya itu ya. Oke, kita akan lanjut. Spawner Blaze. Oke, Blaze-nya ini seperti, waduh, seperti tembakannya tadi ya, seperti punyanya Creeper tadi ya. Oke, kita akan lanjut ke Vindictator. Waduh, mukanya kayak Naruto ini. Oke, kita lanjut. Wow. Waduh, gede banget, paling tinggi nih, Bor. Oke, Vindictator paling tinggi ya, Bro ya. Oke, Vindictator paling tinggi. Ya, mantap lah ya. Oke, dan ini ada Spawn Evoker. Wow. Evoker. Oh ya, BTW si Villager-nya mana ya? Gue belum ambil Villager-nya ya. Oke, gue akan ambil Villager-nya dahulu biar supaya diserang ya. Oke, dan ini dia Villager-nya ya, Bor. Wow. Pasti akan diserang sama Villager. Ini random ya kalau Villager-nya ini ya. Nah, tuh diserang tuh. Suaranya kayak Cikmang. Nope. Oke, diserang semua. Wanjai. Oke, kita akan melanjutkan yang selanjutnya ya, Bro. Oke, kita akan mulai dari sini. Oke, kita akan mengembalikan dulu ya, Bro. Yoi, gue udah mengsiapkan yang ini, menyiapin ya. Oke, dan ini dia Iron Helmet-nya ya. Oke, kita akan mencoba satu-satu. Kita akan pas makekan di Iron Stand ya, Bro. Oke, biar lebih jelas dan biar lebih hook ya. Juga pedangnya ini kita pakai semua. Yoi. Oke, kita akan pakai Iron Stand-nya dulu. Oke, kita akan mencoba yang Iron Helmet kita pakai dulu. Waduh, bentuk kepala. Yoi, kita akan selanjutnya ya. Golden. Yo. Ada putih-putihnya, ini mata kemungkinan ya. Oke, Iron Helmet. Hey, oke, mantap. Oke, kita akan mulai yang ini dulu. Iron. Wow. Baju. Oke. Oke. Yoi, lebih mantap ini ya, Bro. Ketimbang yang bawaannya Minecraft. Yuk, ada nuansa-nuansa Jepangnya gitu ya, Bro. Oke, yang gold kita akan coba. Yoi. Full ya sampai tangannya juga ya. Gue kira sampai lengannya doang. Emas. Oke. Ini juga. Oke. Lebih gendut. Oke, siap. Oke, di sini ada oke. Yoi, ini juga legging. Oke. Ini juga. Agak bisa ya? Kok gak bisa sih? Oke, lebih gendut. Oke, kita akan kembalikan lagi. Kita akan kembalikan. Oke, dan di sini kita akan mencoba yang ironnya ya. Yoi, iron sword. Yoi, kita akan coba. Oke, mantap. Oke, buat kalian yang pengen download, kalian silahkan download aja ya. Di sini gedenya 84 MB, lumayan gede ya buat kalian. Jadi buat HP low spec ya, mimpi aja lah ya. Nope. Oke. Ini yang Golden Sword.
seperti pada umumnya. Oke, gue akan coba pakai mending ya, pakai lapis lazuli ya. Kita akan ambil dulu lapis lazuli. Oke, gue udah ambil ya lapis lazuli di sini. Kita akan mengencen ya, Bro. Jadi ini adalah ini. Oke, langsung ini. Wow. Oke, jadi berkilau, Bro. Mantap. Woi, jadi berkilau. Jadi nggak ada bedanya sama yang biasa ya. Kalau biasa kan juga berkilau. Oke, mantap. Oke. Kita akan memakaikan semua ya. Di sini kita mulai dari ironnya. Egg cube, oke. Golden, ini juga golden. Egg cube, ini diamond. Oke, ada bersinar-sinar kinclong gitu ya. Oke, mantap, mantap. Oke, kita akan mencoba yang terakhir dan ini yang paling hook ya. Ini buat penutupan. Kita akan buat kolosal board. Oke. Di sini ada pumpkin. Pumpkinnya mukanya kolosal ya. Dan di sini ada Jack of Lantern. Oke, kita akan buat ya. 1 2 3 4. Oke. Seperti ini, Bor. Langsung saja akan jadi kolosal. 1 2 3. Yoi, gede banget tuh, manjay. Oke, mantap lah ya. Oke, siap siap siap. Jadi kalau kalian kalau nengok ke atas tuh nggak kelihatan, kalau agak bawahan dikit. Yoi. Kita akan buat dua ya, biar ada temennya gitu loh, kasihan kalau sendirian kayak gua. Oke, dia ada Jack of Lantern. Yoi, jadi dua board. Oke, mantap lah ya. Oke, gue udah screenshot kemarin, jadinya bisa buat thumbnail ya. Yoi, kita akan mencoba yang terakhir. Di sini ada si bow-nya dan juga ada si carrot on stick dan juga ini ya, snow-nya ya. Yoi, bentuknya kayak apa ya? Botol Tupperware gitu ya, Bro. Oke, seperti ini. Oke, kita akan mencoba yang bow. Bentuknya tembak ya kalau bow-nya ini ya. Oke, mantap. Aduh, kesakitan semua ya. Itu dihempaskan sama golem semua itu ya, zombie-zombinya itu ya. Tinggal diinjek-injek semua ya. Mantap lah ya. Ayo diinjek golem. Ayo kayak kolosal, hampir. Ayo, mantap. Oke, Bor, kemungkinan itu dulu ya video yang berfaedah gua. Semoga kalian terhibur dengan video gua. Dan jangan lupa kalian buat klik tombol like dan subscribe ya. Maaf buat gue agak jarang upload video kali ini ya, karena ada kesibukan dan rutinitas sebenarnya. Oke, terima kasih. Yuk, dadah. Bye-bye. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir video. Thanks again for all your help. Bye-bye.